teman-teman, kembali lagi di channel Pandu Gaming. Dan kali ini kita akan main Minecraft lagi teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya akan memberikan tutorial sederhana lagi, yaitu bagaimana cara membuat titit anto. Hari ini saya akan membuat banner titit. Ini sangat kayak kelihatan cabul banget teman-teman ya. Membuat titit anjir. Kayak nggak ada konten lain. Membuat titit dibikin konten. Membuat titit banner, banner titit dibuat konten anjay. Oke, langsung kita lihat saja itu ya, videonya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membuat titit, yaitu titit-tititan. Nggak coy, yaitu membuat banner titit teman-teman. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like di bawah ya teman-teman, dan klik tombol subscribe yang warna merah, karena itu gratis teman-teman. Yang sudah makasih banget coy. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama kita harus cari crafting table teman-teman. Di sini kita cari crafting table. Satu crafting table, kemudian banner warna hitam ya teman-teman. Warna hitam. Kemudian itu kita cari pewarnanya, kita menggunakan ini teman-teman, yang ini Inksak. Ini kita butuh 3. Karena saya nggak tahu ya cara memindah-pindahkan seperti ini, dipindah-pindahkan begitu gimana ya caranya? Ini gimana? Tolong komentar di bawah ya teman-teman kalau kalian tahu, tapi yang di crafting table bukan di sini teman-teman. Kalian komen di bawah bagaimana ya teman-teman, karena saya kurang mengerti sekali teman-teman di updatean Minecraft yang sekarang ini. Kalau yang dulu kan otomatis, yang sekarang kadang manual kadang otomatis teman-teman. Oke, langsung kita. Oke teman-teman, pertama itu kita taruh bannernya di tengah ya teman-teman. Bannernya di tengah, baru ini yang warna pink ini kita taruh di setiap pinggirnya ya teman-teman. Jadi seperti kotak seperti ini ya, kayak layang-layang, bentuk layang-layang ini teman-teman. Bentuk layang-layang kita ambil, jika sudah akan seperti layang-layang gitu ya teman. Kita coba lihat seperti layang-layang seperti ini. Ini hasil pertamanya. Setelah itu kalian hapus pinggir-pinggirnya dengan cara ini teman. Menggunakan ini. Oke, ini kalau nggak salah anunya squid ya teman. Kalau kita membunuh squid, oke kita dapat ini. Setelah itu ini kita taruh di sebelahnya lagi. Ini kita taruh di sebelahnya lagi. Tunggu. Oke. Dan kita lihat hasil keduanya seperti apa. Hasil keduanya itu seperti ini teman. Oke, setelah itu kita taruh bannernya ini di tengah lagi ya teman. Kita taruh ini di tengah, dan kita taruh ini di pinggirnya lagi teman. Oke, kita sudah mendapatkan batangnya. Kita sudah dapat batangnya coy. Aduh, cabul banget ini video kali ini coy. Kayaknya ini kita sudah dapat batangnya. Batang sosis maksudnya teman-teman. Jangan pikiran yang aneh-aneh dulu lah, ini batang sosis. Yang pertama ini layang-layang ya teman, layang-layang. Oke, kenapa ini nyangkut gini ya? Ntar ini nyangkutnya nggak bisa dihancurkan ya? Ini pertama layang-layang, kemudian ini layang-layang hancur setengah, dan ini batang. Batang sosis coy. Oke, setelah batang lagi, setelah bannernya seperti ini, kemudian kalian taruh di paling pojok paling atas teman-teman, di tengah. Lalu kalian buat seperti ini teman-teman. Kalian buat seperti ini. Ini salah-salah. Seperti ini maksudnya teman-teman. Dan kalian hilangkan satu ini. Yap, seperti ini. Dan jadinya seperti roket seperti ini teman-teman. Kemudian yang keempat seperti roket seperti ini. Lalu kemudian kita buat bijinya coy. Biji anto. Aduh, gimana yang buat buat konten yang begini ini kayak aduh. Eh, sekarang kita membuat bijinya coy, supaya cepat, supaya selesai anjir. Aduh. Dan kita sudah dapat bijinya teman-teman. Dan jadinya tara. Jadi titit anjir. Lihat. Aduh, cabul banget ini konten kali ini. Jadi titit anjir. Ini sangat ya lumayan keren lah, dan lumayan bermanfaatnya di mana ini video kali ini. Oke teman-teman, kalian boleh buat ini di Minecraft kalian ya teman-teman, dan record lah. Kayak nggak enak ya kelihatan dipandang, kayak nggak enak dipandang sepertinya ya, kayak homo. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini tentang cara membuat titit. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, komen di bawah, dan subscribe teman-teman. See you next time and bye-bye my friends.